Ini apa yang ditanam hari ini nih? Ini adalah tanaman porang. Salah satu tujuan untuk pengadaan tanaman porang ini dia apa saja? Mewujudkan dan mensejahterakan petani milenial dengan komoditas ekspor seperti itu. Target hari ini yang akan ditanam ada berapa? Targetnya 1.000 porang ini biasanya. 1.000 porang. Kedepannya dari 1.000 porang ini apakah dikembangkan modal seperti apa? Nanti dari 1.000 porang ini kami masih mau budidaya dulu. Setelah dari 1.000 akan dibudidaya lagi, akan bertambah menjadi 2.000. Jadi setiap musim itu dia bertambah. Mungkin setelah dari pengembangan kami budidayakan itu baru kami panen. Harapan dari budidaya porang ini untuk masyarakat dan pemerintah daerah sendiri seperti apa? Harapan kami bisa menyediakan khususnya porang ini untuk menyuplai kebutuhan di pabrik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa atau Makassar. Jenis porang yang ditanam ini porang apa-apa, bermacam-macam porang atau hanya satu macam? Ya, kalau jenis porang ya tetap dibilang porang ya, cuman keluarganya itu ada suek ya, ada dia masih seperti tanaman umbi ya, yang bisa membuat menjadi diolah menjadi beberapa produk seperti itu. Nanti setelah dikembangkan, apa ini mau diekspor atau seperti apa modelnya? Ya, jadi seperti yang dibilang Ibu Karlina tadi, yang untuk awalnya itu untuk memenuhi kuota produksi untuk diproduksi di setiap pabrik di Jawa. Ataupun kita ambil yang terdekat di Makassar ya. Jika nantinya kita sudah menanam lebih luas lagi ya, kemungkinan besar ya target kita akan melakukan ekspor seperti itu, Pak. Ini berapa tahun ditargetkan untuk bisa memenuhi standar ekspor? Kalau untuk beberapa ton untuk memenuhi standar ekspor itu mungkin satu pulau buton ini kalau kita menanam ini itu pun belum bisa mencukupi kuota ekspor ya, seperti itu. Karena sampai dengan 2019 ya, sampai dengan 2019 itu diinformasikan bahwasannya Indonesia hanya memenuhi 4% dari kuota ekspor seperti itu. Jadi peluang kita untuk menjadi petani porang itu sangat besar seperti itu, dan itu sangat menjanjikan, Pak. Megawati memang gagah wanita Indonesia. Guntur, gunakan tenagamu untuk rakyat. Kami petani porang Guntur Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang ke-74. Meriah!